Selamat sore teman-teman, masih bersama saya Blandong Elit dan masih di kediaman Bapak Gatot Pranoto, kolektor bonsai terbesar di Blora. Kali ini kita akan mereview salah satu bonsai beliau. Baik teman-teman, ikuti terus videonya sampai selesai ya. Kali ini kita akan mereview pohon beringin. Nah, ini dia pohon beringinnya. Kecil memang ukurannya teman-teman. Cuman di sini mulai dari gerak batangnya besar antara batang, cabang, dan rantingnya itu sangat proporsional banget. Nah, ini seperti ini. Mika biru itu ditaruh di situ itu berfungsi sebagai penahan tanah biar tidak mudah rontok, yang nantinya kalau ini akan ditampilkan di pot yang tipis, tanahnya itu akan dikurangi sehingga nampak akarnya yang menopang batang itu menjadi nampak bagus. Jadi untuk membentuk akar caranya seperti ini teman-teman. Ini mulai dari gerak batangnya, ukurannya itu sudah sangat bagus. Nah, ini coba perhatikan ukuran daunnya teman-teman. Ukuran daunnya sudah sangat mengecil. Ini kita pakai perbandingan korek gas. Nah, seperti itu, ekstrim banget mengecilnya. Proses pengecilan daun seperti ini dapat dilakukan dengan cara pemeroningan yang terjadwal. Jadi tahapan memeroning daun itu benar-benar dijadwalkan berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali seperti itu. Nah, teman-teman, seperti ini. Yang di sini ada satu akar yang menurut saya yang ukurannya sangat gede banget dan di situ agak mengganggu keindahan. Bagaimana menurut teman-teman? Nanti mungkin teman-teman bisa memberikan saran dan masukan untuk gerak batangnya bagusnya seperti apa. Akarnya yang besar ini perlu dihilangkan atau tidak, dan apabila dihilangkan akan mengurangi keindahan atau tidak, karena yang terpenting adalah itu. Bonsai itu merupakan seni gerak batang tanaman. Jadi pertimbangan utamanya di sini adalah keindahan. Baik teman-teman, simak terus videonya, ikuti Blandong Eli terus, jangan lupa subscribe dan di share ke teman-teman. Terima kasih.